Perjalanan kereta api Do saat ini telah sampai di stasiun Buaran. Di sini itu akan dijadwalkan bersilang kereta api Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Air Gambir dan kereta api dan disusul kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Air Surabaya Gubeng. Tapi seharusnya momen tersebut itu tidak terjadi di stasiun Buaran ini, melainkan di stasiun Krian tadi ya. Makanya aku tadi kok bingung kenapa kereta api Bima ini langsung berangkat. Ternyata dipindah di sini, mungkin ada salah satu kereta yang terlambat makanya pindah di sini. Dan seharusnya di stasiun Krian tadi itu silang kereta api Bima, namun per tanggal 28 September kemarin kereta api Bima mengalami perubahan jadwal, jadi persilangan antara Doho dan Bima itu seharusnya dipindah di sini dan juga disusul Argo Wilis. Tapi karena stasiun Buaran ini cuma punya dua jalur aja, jadi persilangan dan penyusulan antara kereta api Doho dan Argo Wilis serta Bima itu harusnya di stasiun Krian tadi. Tapi sekarang terjadi di stasiun Buaran. Ya gak apa-apa lah, nanti kita abadikan momen penyusulan dan persilangannya di stasiun Buaran ini. Lumayan dapat momen persilangan di sini sebelum nanti double track ya, atau jalur ganda. Gak ada momen silang susul nanti di sini. Yang akan masuk dulu nanti kereta api Bima dari arah sana atau dari arah Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir, kemudian kereta api Bima akan berangkat ke arah Krian, dan nanti kereta api Bima itu di Krian akan silang Argo Wilis. Nah, Argo Wilis akan menyusul kereta api Doho di stasiun Buaran. Karena jarak antara Buaran dan Krian ini nggak terlalu jauh, makanya bisa terjadi seperti itu. Kecuali dari arah Buaran ke arah Sepanjang ini cukup jauh petanya, makanya ditahan di sini nanti kereta api Doho-nya. Kita tunggu momennya. Sebentar lagi kereta api Bima terlebih dahulu. Nah, ini akan segera masuk kereta api Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Air Gambir. Dia akan berhenti sebentar di sini mungkin ya, karena memang Bima itu harusnya silang sama Argo Wilis di sini. Dia kereta api Bima, penumpangnya rame teman-teman, mulai dari priority sampai eksekutif hari Jumat sini ya, menuju weekend. Kayaknya akan langsung segera berangkat nih, PPK-nya udah mulai siap-siap. Ada yang turun suku di sini ya. Ada sih tarif khususnya, tapi tarif khusus Surabaya Jombang ikutnya 40.000. Gokil. Baru kali ini lihat penumpang turun di stasiun persilangan. Jam 17.51 kereta api Bima berangkat kembali dari stasiun Buaran.
penumpangnya penuh dari priority sampai eksekutif 9. Penumpang dari Surabaya aja itu ya. Mungkin beberapa ada yang tarif khusus dari Surabaya ke arah Mojokerto Jombang, karena tarif khusus rute ini itu sangat diminati, apalagi kereta sore teman-teman, karena pulang kerja ya. Mulai dari Bima, kemudian ke Wijayakusuma, sampai Mutiara Selatan. Karena kalau kereta lokal sore itu pasti sering habis. Nah, sekarang kita tunggu momen penyusulannya antara kereta Widodo dan Argo Wilis, kurang lebih 10-15 menit lagi. Oke, kita momen sinyal di sana hijau, persiapan Argo Wilis melintas langsung stasiun Buaran menyusul kereta Widodo. Nah, kita tunggu ya, Argo Wilisnya ngebut ini. Batas kecepatan di sini 110 km per jam. Argo Wilis yang ngebut banget. Dan Argo Wilis gak berhenti di sini karena jadwalnya melintas langsung. Kalau Bima tadi jadwalnya berhenti karena silang Argo Wilis ini harusnya. Cuma Argo Wilis ini telat. Dan harusnya sekarang kereta Widodo udah berangkat dari stasiun Buaran ini. Ya mungkin berangkat 8 menit di belakang Argo Wilis ya. Dan nanti kita lihat bakal bersilang Wijayakusuma gimana. Apakah silang di sepanjang atau di Wonokromo, kita lihat aja nanti, atau bahkan di sini juga. Perjalanan kereta Widodo telah sampai di stasiun sepanjang. Nah, ini benar akan bersilang kereta api Wijayakusuma dari Ketapang Banyuwangi, Senahir Cilacap. Kecilnya udah nutup, kayaknya ketahan sinyal ya keretanya. Nanti keretanya akan lewat di sini. Harusnya nggak ketemu Wijayakusuma. Dan harusnya Wijayakusuma itu silang Doho ini di Wonokromo kalau nggak salah, kalau normal ya, kalau Argo Wilis tadi nggak telat. Ya, kita tunggu kereta api Wijayakusuma lintas langsung. Nah tuh, udah kelihatan sorot lampunya. Semuanya udah lewat. Sekarang kereta Widodo persiapan berangkat kembali. Oke, ini aku udah sampai di Gubeng ya. Dan videonya aku akhiri karena niatnya memang cari momen persilangan dan penyusulan aja tadi. Namanya dapat persilangan Bima, Wijayakusuma dan disusul Argo Wilis. Oke, ini aku akan segera turun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali di video antik kereta api selanjutnya. Kereta Widodo persiapan berangkat. Yeah.